tiba kita di puncak acara malam hari ini. Last but not least, sesaat lagi saya akan menyerahkan surat rekomendasi untuk kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Sudah hadir bersama kita, sebelah kanan saya, berikan tepuk tangan kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman sebagai calon gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dan di sebelah kiri saya Ibu Fatmawati Rusdi sebagai calon wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat datang juga kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Nimatullah, biasa dipanggil Pak Ula. Dan saya lihat di sini juga banyak pendukung yang lainnya. Terima kasih sudah datang di Jakarta di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Sulawesi Selatan adalah provinsi yang sangat strategis, bukan hanya di kawasan Sulawesi atau di kawasan Indonesia Timur, tapi juga senantiasa menjadi barometer bagi politik, ekonomi, dan sosial. Mas ketumnya tinggi. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu perkenalkan saya Andi Sudirman Sulaiman bersama Ibu Fatmawati Rusdi selaku bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Pertama-tama menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Ketum, Bapak Menteri, yang telah memberikan amanah dan surat keputusan kepada kami untuk ikut dalam Pilgub Sulawesi Selatan. Dan tentu ini amanah dan perjuangan bersama, dan kami tahu Partai Demokrat telah berjuang untuk rakyat dan kami pun seperti itu. Kami berharap ke depan bisa bersinergi dengan baik. Dan sekali lagi terima kasih banyak, dan ini untuk Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Terima kasih.